kick off di babak yang kedua akan segera digulirkan, dan jangan lupa pertandingan untuk besok tidak kalah menariknya. Abdur dan akan tampil melawan kesebelasan Sparta. Terima kasih Bu Azulagan. Kemudian pertandingan yang pasti akan dibuka di babak kedua. Kalau kita lihat yang pasti sang manajer kepada Tanah Abang Selection sudah menarik 3 pemain, dan jika tak tidak ya baru memasukkan 1 pemain. Ini pastinya akan permainan yang cepat dilakukan oleh kedua tim Mitra Penonton. Perhatikan Mitra Penonton, ini pertandingan yang pastinya akan seru sekali di babak kedua. Ya, sudah dimulai. Jika babak kedua kita nantikan masih kerja sama pemain-pemain dari Bukat Paku Jawa, pindahkan ke sisi sebelah kanan itu. Baik sekali kontrol berlakuan itu, kita nantikan mencari rekan, masih menilai sulit bentar. Kerja sama, wah baik sekali, berikan umpan ke sisi sebelah kiri ke pertahanan dari Tanah Abang Selatan, kita nantikan masih bisa diambil dengan baik. Datang pemain Henry Bote, wah apa yang terjadi memang, sepertinya pelanggaran ataukah pelanggaran yang dilakukan pemain-pemain baru Kata Kujala. Kita nantikan apa yang terjadi, masih tergeletak satu pemain baru Tanah Abang Selatan Putra Berantan. Kita nantikan, wah sudah bangkit kembali. Kita nantikan kepada serangan inisiatif dilakukan di Kampak Ujawa di babak pertama. Kita nantikan letakkan sekulit bundar Daniel kepada gawang nomor punggung 20. Letakkan sekulit bundar, sudah bersiap-siap. Pemain jodoh bertahan, lakukan jauh ke depan. Bawang-bawang Ibu Congol, datangnya sekulit bundar. Gerak sama, Edi Ramdan, hal terlalu tinggi memang menangkap kaki Papua Hardi. Kita nantikan pelanggaran, wah bola dropball sudah lakukan sebuah cabul kontak sama. Kita nantikan masih jadi jauh ke depan, baik sekali kontrol dilakukan pemain-pemain anak-anak di Kampak Kejayaan. Nah ini Ramdan, wow umpan lambung masih bisa dapatkan dengan baik. Daniel penjaga gawang keluar dari sangkarnya, tenang menangkap sulit putar. Masih pemain-pemain dari Tanah Abang Selatan, baik sekali masih bisa ikuti tengah jalan kerja sama. Wow, serangan balik dilakukan. Jordi amankan jarak marking dengan baik. Lagi-lagi Subirat amankan jarak marking, tidak bisa antisipasi dengan baik anak-anak Selatan Tanah Abang. Masih bergerakan di layang pertahanan dari Tanah Abang Selatan, kerja sama yang baik 1-2, mainkan 1-2, teknik yang baik dilakukan. Wah, lepas dicuri saja, masih kerja sama. Itu tenor kita nantikan, berikan utang ke sebelah kanan, datang sutingan yang masih jauh dari jangkauan. Henry Bope kita nantikan mendapatkan buah manis, tidak ada yang defense. Keluarkan saja oleh penjaga gawang Daniel. Kita nantikan Putra Penonton, di mana skor masih 0-0. Sudah lakukan tendangan gawang, amankan jarak marking dengan baik. Wow, masih Ibu Congor, kerja sama Selvi Candur. Berikan umpan ke sisi sebelah kanan, kita nantikan Abi Al-Sahya. Kerja sama, baik sekali kalau dilakukan, kerja sama. Wow, berikan sutingan. Apa yang terjadi? Lihat-lihat menarik-narik di pertahanan Tanah Abang Selatan, pemain-pemain di Kampak Kujaya berikan set rapi, sutingan yang masih diganggu dengan baik oleh pemain zona bertahan. Kita nantikan Putra Berantan mendapatkan buah manis tendangan penjuru di sisi sebelah kiri pertahanan dari Tanah Abang Selatan. Kita nantikan, wow, Adi Al-Cahya, kita nantikan sudah lakukan jauh ke depan. Saiful yang ditutup, kita nantikan masih diamankan dengan baik. Saiful datang, kerja sama, datang Agung Rauh, datang Saiful sambil berikan Adi Al-Cahya. Kita nantikan mencari rekod, masih
masih bisa digagalkan. Umpan mendatar dilakukan Adi Alcahya, mantan pemain Persita. Kita nantikan Putra Keraton dan juga bermain di Bekasi FC Divisi 2. Wah, sangat luar biasa besutan. Warwak Babesok, kita nantikan. Kita nantikan Putra Keraton, lemparan ke dalam. Sudah lakukan, jauh ke depan, untuk tengah jalan, kerja sama. Baik sekali, bola bersatu pemain, hitam! Wow, sepinggan yang dilakukan pemain di Gatak Wijaya. Di sisi sebelah kiri, masih bisa diamankan dengan baik. Lalu penjaga gawang Daniel, kita matikan Putra Keraton. Harus ditentukan pemain-pemain di Gatak Wijaya. Kita lihat masih tergeletak di tengah lapangan. Harus lebih tenang lagi memang. Pemain-pemain dari Tanah Abang Selatan berikan umpan terpas yang baik, passing-passing satu dua yang baik. Badan-badan pergerakan yang cepat selalu ditutup oleh pemain-pemain di Gatak Wijaya. Di mana seperti lapangan menekan ke pertahanan dari Tanah Abang Selatan, kita menantikan Putra Keraton. Inisiatif yang sangat luar biasa memang. Pergerakan yang cepat dilakukan pemain-pemain di Gatak Wijaya. Menekan tetapi selalu bisa digagalkan dengan baik. Cetak marking yang baik, 4 pemain, 3 pemain. Kita lihat kerjasama yang luar biasa. Menjaga datangnya pemain-pemain depan takut jaya. Wah, sudah lakukan penjaga gawang. Amankan jenak marking dengan baik. Lupo Tenger. Lupo lapangan. Kita nantikan. Sudah lakukan kerjasama Eki. Mutur ke belakang. Berikan umpan. Kita nantikan. Menari-nari mencari rekan. Eki masih kerjasama. Berikan. Wow. Diberi yang sangat baik dilakukan. Wah, sesuai bila dilakukan. Wow. Membentur satu pemain jenak bertahan. Kerjasama. Mudahkan bola. Kita nantikan. Wow. Masih kerjasama dengan baik. Hendrik lagi kembali. Berikan umpan. Tidak ada rekan yang membantu. Kita nantikan. Amankan jenak marking dengan baik. Zordi. Mau tidak mau. Menghalau datangnya sekulit bundar. Kita nantikan Putra Keraton. Lemparan ke dalam. Dapatkan pemain dari Tanah Abang Selatan. Kita nantikan. Masih timang-timang sekulit bundar. Pemain dari Tanah Abang Selatan. Lemparan ke dalam dia lakukan Marcel. Wow, halangan yang baik dilakukan pemain di Gatak Wijaya. Hendrik, kita nantikan masih lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam. Kita nantikan mencari rekan terdekat. Sudah lakukan. Wow, amankan. Naibu Kandar. Kerja sama Cerdi. Masih lagi-lagi. Agak nakal sedikit. Pemain Tanah Abang Selatan harus menjatuhkan pemain di Gatak Wijaya. Kita nantikan Putra Keraton. Jaga ketat dengan baik. Datang pemain Tanah Abang Selatan. Lagi-lagi harus bersusah payah para pemain di Gatak Wijaya. Kita nantikan mendapatkan tendangan bebas. Jordi sudah lakukan kerja sama Saibu Kambu. Mencari tekan mundur ke belakang. Rumah Jordi kembali. Kita nantikan upan landing jauh ke depan. Tidak ada rekan yang membantu. Patriah Hardiwal. Tendangan dilakukan. Pemain Hendrik, kita nantikan Putra Keraton. Pelanggaran dilakukan. Hendrik tendangan bebas. Kita nantikan, sudah lakukan kerja sama Oki. Datang pemain Papua Hati, mencari rekan. Untung di tengah jalan. Menarik Putri Cener. Tidak mengambil resiko. Kita nantikan pada skor pasif kacamata 0-0. Kita nantikan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam sudah lakukan. Marcel di tengah jalan. Lebih rambang. Bapak sama Saiful Kabil. Kita nantikan mencari rekan. Berikan rekan. Ya.
miskomunikasi antara pemain dari Liga Putrajaya Agung, di mana memang di sisi sebelah kiri pertahanan dari Tanah Abang Selection tidak ada rekan yang menjemput sekulit pundar. Biarkan saja, luar lapangan sekulit pundar. Renak menjaga gawang, sentuhan pertama kita nantikan. Renak menjaga gawang dari Liga Putrajaya, letakkan sekulit pundar. Sudah lakukan jauh ke depan, kita nantikan balak gawangi. Baik sekali, 1-2 mundur ke belakang, jauh ke depan. Masih ada Jordi kerja sama. Hendrik kita nantikan, berikan utang dengan balik. Datang kemal juga kaki bawah. Aduh, Marcel sebing tegel yang sempurna. Halangan sekulit putar, kita nantikan putra Pelateng. Membarang ke dalam Egi, bukan Hendrik kita nantikan. Aku hendak sudah lakukan lebaran ke dalam. Hal saja bergerak dengan cepat datang pemain. Karena ada selesai berikan umpan. Masih dibutin dengan jalan. Tidak sama dengan baik. Pemain tidak dapat dijawab di pertahanan. 1-2 pemain bisa dilaku. Tidak dijawabkan. Dibenarkan oleh sang penalti. Mama wasit kotak dari Aston Marcel yang digadang-gadangkan akan memimpin Liga 2 di belakang. Sangat luar biasa memang pada wasit sang pengadil. Gerakan yang cepat dilakukan pemain dari Tanah Abang. Dan nantikan menjaga halangan sudah letakkan sekulit putar. Mereka putar jauh ke depan. Masih jauh diamankan jarak marking dengan baik. Mereka sahabat 1-2 lagi-lagi. Di rancang tidak dapat terhindar. Kita nantikan apa yang terjadi memang. Pelanggaran dilakukan pemain Liga Putrajaya. Tendangan bebas didapatkan, harus lebih berhati-hati lagi memang. Para pemain dari jarak marking, pemain belakang kita nantikan. Di mana pemain Tanah Abang mengenai tendangan gelodok. Sudah letakkan sekulit putar. Pemain dari Tanah Abang Eki buat pemain. Kita nantikan putra belakang. Kita nantikan. Sudah lakukan. Lama berikan sokrapi ke Rena penjaga yang di Gatak Budaya. Kita nantikan. Masih kerjasama para pemain. Serangan blok-up dilakukan. Adi Ocahya. Roto yang sempurna. Bayang-bayang mencarikan. Batang Adi Randa. Umpan yang sangat luar biasa dilakukan pemain di Gatak Budaya. Batang Adi Randa. Kontrol sekulit putar. Berita syutingnya ke sisi sebelah kanan. Masih beredar di tengah kereteng. Berada skor pasti 0-0 tidak berubah. Jordi datang lagi terandang. Berdak sama lagi-lagi. Harus dijatuhkan memang. Pemain-pemain di tengah paku jaya kita matikan. Putra kereteng dengan bebas. Berjambung. Pemain yang pernah membawa Persib Tangsel ke lapangan besar di Kendal. Kita tidak sudah lakukan. Kerja sama 1-2. Datang lagi Randa. Tidak ada yang menjemput. Pemain Eki lambat datangnya putra Breton. Kepada umpan yang baik sekali dilakukan. Pemain gelandang serang dari Liga Putrajaya. Biarkan saja oleh penjaga gawang Daniel. Letakkan sekulit putar. Tendangan gawang sudah lakukan jauh ke depan. Papua Hafiz yang dituju jauh ke depan. Bayang-bayangi saya berjambu. Kita nantikan masih berjuang di pertahanan dari Liga Putrajaya. Papua Hafiz sudah nantikan. Bayang-bayangi Jordi baik sekali. Jordi yang baik dilakukan. Papua Hafiz kita nantikan. Hanya play-on saja. Papua Hardy menggoyang-goyang sekulit putar di pertahanan dari tim Liga Putrajaya. Bayang-bayangi Jordi, bayang-bayangi Hendrik kita nantikan. Tidak sama dengan dilakukan pemain Marcel, pemain yang selalu menjaga ketat datangnya pemain Eki atau juga pemain lainnya kita nantikan di pertahanan.
mendapatkan tendangan bebas. Sebelum campur kita nantikan putra penonton mencari rekan. Rekan umpat, datang, gol! Salah antisipasi, pemain zona bertahan tetapi masih jauh di luar gawang, hampir saja membuatkan bubar. Mana memang sangat baik kalau kita lihat syutingan dilakukan pemain Sabil Jambul. Antisipasi yang gagal, harus lebih hati-hati lagi para pemain dari Tanah Abang Seksen. Kita nantikan mendapatkan peluang tendangan penjuru. Adi Al-Cahya sudah lakukan jauh ke depan, datang sembilan yang masih jauh dari jangkauan Hafiz yang dimasukkan di babak kedua. Ini sangat baik sekali. Ini satu penyerangan dilakukan tendangan di babak kedua. Apa yang terjadi dengan Dinago? Kalau kita lihat memang Saiful Jambul menjaga ketat pergerakan yang baik, perasaan bola yang baik, tidak mengambil waktu. Kita nantikan. Mana mendapatkan tendangan bebas, andaikan pemain dari Tanah Abang Seleksyen lebih baik lagi dalam mengantisipasi datangnya sekulit pindar, tidak kemungkinan akan mendapatkan sekulit pindar dengan baik dengan mentimer marking. Satu pemain telah bertahan, kita nantikan mendapatkan kuat manis tendangan bebas. Dua pemain besit-besit tetangga, akankah memperporak-porandakan rumah tangga pertahanan dari tim Bika Pakudaya? Kita nantikan. Wow, sudah bersiap-siap Marcel yang mempunyai tendangan geledek. Kita nantikan putra penonton, putra penonton pemain gelandang. Berapa saja sebuah yang dilakukan pemain Marcel, kita nantikan kontrol yang sempurna. Baik sekali, bisa melewati satu pemain. Masih bisa dicuri. Lejak sama yang baik dilakukan Papua Hardy, kita nantikan. Tapi sekali Kas kulit bubar, kecil yang baik dilakukan kerja sama Adi Al-Cahya. Kita nantikan. Tidak ada yang menjemput putra penonton. Silang sempurna dilakukan pemain Bika Pakudaya. Kita nantikan aduk skill. Kita nantikan teknik tinggi. Kita nantikan buat pemain lepas kerja berbelakang. Kita nantikan berikan empat datang baru. Amankan dengan baik. Kata Bang Andre Bagol, ini sangat luar biasa. Pertandingan yang sangat menyukai. Pemain-pemain yang mengeluarkan teknik tinggi, kita nantikan. Dimana Tanah Abang Seleksyen maupun juga Bika Pakudaya, kita nantikan dimana di serangan dilakukan oleh kedua tim. Kita nantikan masih timang-timang di tengah gawang Daniel jauh ke depan. Melewati garis keras, kita nantikan kerja sama masih para pemain. Papua Hardy, kita nantikan kerja sama mundur ke belakang mencari rekan Marcel. Lagi-lagi dapat diamankan. Itu saja kerja sama Saiful Jambul. Tindakan bola Adi Al-Cahya mencari rekan Adi Al-Cahya kerja sama. Masuk-masuk ada pergantian pemain dari Tanah Abang Seleksyen. Rejo ditarik keluar, masuk Soto. Rejo harus ditarik keluar. Nomor 27 berada di gelandang bertahan. Awang Soto yang dimasukkan nomor 11 Amunisi baru. Kita lihat akankah berkontribusi dengan baik dengan Soto. Kita matikan mencarikan disuruh datang Bika Pakudaya. Ragu-ragu mengambil duit bundar. Kita matikan garda sama. Masih ada pemain di sisi sebelah kanan pertahanan dari Bika Pakudaya. Ambil ini satu serangan cuti. Kerja sama Roma Wakut sekulit pindah dengan baik. Roko yang sempurna sudah dilakukan. Pemain-pemain Bika Pakudaya Henry Goto kerja sama Adi Al-Cahya. Berikan umpan. Datang kita lakukan. Membantur pemain bola bertahan dari tim Tanah Abang Seleksyen. Kita nantikan baik sekali kerja sama 1-2 mencari rekan.
mirip Barcelona tangkap di sini. Sangat luar biasa memang kalau kita lihat kerjasama anak-anak dari kedua tim. Wow, amankan kotak marking dengan baik. Saibu Tongor, Ibu Tongor tidak menantikan. Dicuri kotak Agung bersama Adi Alcahya. Wow, keeper yang sangat baik. Agung, masih Agung mencari rekor. Bukan umpat, datang. Apa yang terjadi memang? Lepas umpan terlalu lebar kepada Agung, menyusur ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Tanah Abang Mitra Penonton. Lambat memang berikan umpan, harus lebih baik lagi berikan umpan. Anak-anak berikan kaki Jawa, kita nantikan Hendro tidak sadar dengan baik. Masih para pemain berikan kaki Jawa. Pemain memang harus menutup pergerakan Eki, pemain berbunyi tujuh di sisi sayap kiri, kita nantikan. Mau tidak mau, dua pemain harus menutup pergerakan Eki yang sangat berbahaya. Kita nantikan Mitra Penonton. Tak sama tendangan bebas sudah letakkan sekali putar. Mutur rumah langkah ke belakang. Saibu Tambur. Saibu berikan umpan Ibu Tengar. Lepas datang pemain-pemain dari Tiga Pemba. Berikan sokrati. Kita nantikan syutingan yang sangat kencang tetapi masih jauh dari jangkauan Mustafa Gorong. Tanah Kebang, kita lihat pergerakan yang cepat. Anak-anak masih di jantung pertahanan tetapi dapat dijagakan dengan baik. Apakah syutingan yang masih lemah, tidak fokus dalam berikan umpan. Kita nantikan dapatkan pembangan gawang kepada gawang. Daniel sudah letakkan skip putar. Marcel sudah lakukan. Naik di rendam. Berikan umpan. Kita nantikan Mitra Penonton. Tidak bisa dikejar. Berikan umpan Naidi Ramdan. Ramdan terlalu cepat memang. Lihat Eki yang jauh dari bayang balai pemain-pemain dari Tanah Abang Selection. Marcel jaga ketat memang pemain-pemain dari Ujat Bakri Jaya agar tidak memasuki jantung pertahanan. Sudah lakukan jauh ke depan. Baik sekali, kita nantikan mencari rekan Abu yang dituju. Tetapi memang Abu terlalu tinggi mengangkat kaki. Kita nantikan. Wah, kita lihat masih ada pemain-pemain dari tim Tanah Abang yang menentuk Peksi pemain-pemain dari Tiga Paku Jaya. Lepas dari Ramdan. Lagi-lagi Naidi Ramdan harus dijatuhkan. Tetapi hanya play-on saja. Kita matikan Mitra Penonton. Ini dua belik serangan. Kepada para penonton pun tidak beranjak dari tempat duduknya. Kita matikan. Letakkan sekulit bundar. Tendangan gawang. Agak gawang Danu. Wah, sudah lakukan jauh depan Abuk yang dituju. Masih lagi Jordi harus amankan zona marking. Jauh ke depan, masih Papua Hardik kita nantikan. Lepas, masih Papua kita nantikan. Mencari rekan, mengetes satu pergerakan Jordi. Apa yang terjadi memang Jordi harus dijatuhkan. Mana kerjasama, masih bergerak dengan cepat. Sempurna ataukah pelanggaran, kita nantikan. Udah bang, kita tenang. Ini permainan yang bagus kalau kedua tim. Tenang aja. Kita lihat memang bergerak dengan cepat Eki di sisi pertahanan di sebelah kiri. Kita nantikan Mitra Penonton. Bayangi pemain Eki sudah kira. Kita nantikan memang gerakan yang cepat dilakukan pemain Eki. Ditutup ruang gerak. Sudah jangan bang. Ini
permainan yang baik dilakukan oleh kedua tim. Mereka bergerak dengan cepat, sangat luar biasa memang. Kepada dua serangan, kedua pemain, sehingga kedua tim selalu bisa dijagalkan dengan baik. Kepada gerakan-gerakan yang cepat, dilakukan oleh pemain-pemain di belakang di bawah, masih bisa dijagalkan. Ya, Bung Andi Bagel, ini sangat luar biasa memang. Kalau kita lihat permainan yang baik dilakukan oleh kedua tim, lagi-lagi selalu bisa dijagalkan oleh kedua tim. Di mana serangan dua tim yang baik juga masih bisa dijagalkan di permainan masing-masing di belakang. Ya, betul Bung Tuban. Mohon saya mohon kepada teman-teman dari Tanah Abang Selection untuk bisa santai, pertandingan sedang enak berjalan. Sekali lagi saya mohon teman-teman dari Tanah Abang Selection, pertandingan lagi enak ini, lagi enak. Yuk, sebab penonton lain, kita bisa ambil di luar, penonton yang lainnya, abang-abang semua untuk bisa berada di luar. Di luar garis, abang-abang, untuk bisa berada di luar garis. Terlihat baik sekali memang. Kalau kita lihat pergerakan dua pemain dari tim masing-masing, sudah lakukan saya di tambah. Dari tiga kaki bola yang datang, kita lihat memang pergerakan yang cepat sebelum dilakukan pemain dari Sofi Jambu. Berikan umpan, kita lihat, wow, sangat luar biasa memang kedua tim yang terbang hari ini kita nantikan. Dan jangan lupa, jangan lupa untuk esok hari Raja dari Jakarta Barat FC, mana akan bertanding sekuarta dari Jombang bersama termasuk dari sang manajer. Nah, ini Roke, dimana untuk esok hari kita nantikan kembali pertandingan yang sangat membuka dua tim yang sangat baik Bung Arimago. Untuk esok hari kita nantikan gol cantik dilakukan oleh pemain di kotak Wijaya memang. Nah, tidak mau karena pemain dari Tanah Abang Selatan harus menghilangkan sentuhan terbaik yang kita nantikan, ketenangan, konsentrasi yang harus dibutuhkan oleh para pemain Tanah Abang Selatan. Kita nantikan sudah lakukan, tertinggal 1-0, permainan yang pasti akan lebih cepat. Kita nantikan sudah lakukan, wajar sama baik sekali abu yang dituju. Itu tengah tidak mau ambil resiko yang keluar lapangan. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah lakukan kerjasama Zidan Bule. Baik ke depan, berikan umpan, ditarik keluar. Skill yang sempurna dilakukan pemain dari Tanah Abang Selatan. Lagi-lagi Bendi harus dimasukkan nomor punggung 14. Akankah berkontribusi dengan baik membantu rekan-rekan tim dari Tanah Abang Selatan yang tertinggal 1-0. Kita nantikan sudah lakukan. Adi Alcahya, oke, yang terbaiknya hilang. Kita nantikan lemparan ke dalam kita nantikan sudah lakukan. Tak sama baik sekali kita nantikan mengutuk satu pergerakan dapat dicuri mundur ke belakang jauh ke depan berikan umpan. Kita nantikan bayangi Hendro jauh ke depan, wow, dicuri saja kerjasama salah umpan. Kita nantikan Henry Bebek datang, Adi Alcahya berikan umpan, wow, Eki datang, Nabi Ramdan berikan Eki. Kita nantikan sebelah kanan pertahanan masih Eki melakukan menarik-narik di pertahanan, lepas, wow, tidak sama pemain-pemain belakang dari tim Tanah Abang Selatan. Kita nantikan bila masih lepas kontrol dilakukan masih dua pemain bayang-bayangi, apa yang terjadi dalam pelanggaran dua pemain mengaput satu pergerakan pemain-pemain di kotak Wijaya. Kita nantikan
pemain. Rebeka Pakucaya harus dijatuhkan dua pemain menutup ruang gerak. Kita nantikan hasil berada di tengah lapangan. Satu pemain kita nantikan mitra penonton. Ini permainan yang sangat baik. Dua tim dari Jakarta Pusat maupun juga Rebeka Pakucaya. Halayak-halayak yang sempurna dilakukan kedua tim. Lagi-lagi umpan lambung yang sempurna dapat dimanfaatkan dengan baik. Dimana Rebeka Pakucaya unggul 1-0 mitra penonton. Kita nantikan. Kita nantikan. Dimana masih dalam perawatan satu pemain. Lain gelandang bertahan. Rebeka Pakucaya kita nantikan. Sudah bangkit. Gerakan yang cepat memang dilakukan dua pemain mengatup satu pemain Rebeka Pakucaya. Tertinggal 1-0 kita lihat. Mendapatkan tendangan bebas. Pemain-pemain dari Rebeka Pakucaya, Adi Alcahya, Sebe Candil, dan juga pemain dari Rebeka Pakucaya, Henry Bope. Tiga pemain bisik-bisik tetangga. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas? Kita nantikan. Adi Alcahya maupun tidak Sebe Candil. Empat pagar rapat sudah dibuat. Adi Alcahya! Selection kita nantikan tendangan bebas Adi Alcahya tidak bisa dibendung oleh pagar rapat maupun penjaga gawang Dani. Lebih efektif lagi menang para pemain dari Tanah Abang Selatan tertinggal 2-0. Kita matikan mitra penonton. Pemainan yang baik dilakukan oleh kedua tim, tetapi harus tertinggal pemain-pemain tim dari Tanah Abang Selatan. Nantikan Zender ke belakang, juga jenderal lapangan kita nantikan mencari rekan Abu Zender ke belakang, kerja sama dengan baik. Lagi-lagi penguasaan bola di pertahanan sendiri, tindakan umpan mendatar sisi tengah, kita nantikan datang. Baik sekali Eki kerjasama mencari rekan di sisi sebelah kanan pertahanan, kita nantikan. Melihat kelebihan mundur ke belakang, ada Eki kerjasama 1-2 kita nantikan. Kontrol yang salah dilakukan pemain, tindakan ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Tanah Abang kesempatan berikan umpan, datang Eki juga tak utara. Tidak bisa diambil dengan baik. Ya, Bung Andri Bagor, kita lihat memang hujan turun rumput-rumput membuat para penonton mencari tempat teduh. Kita nantikan permainan yang baik dilakukan oleh kedua tim. Kita nantikan masih kerja sama. Jadi gabung dengan yang masih melebar di sisi sebelah kanan. Ya, Bung Andri Bagor, kita lihat memang pergerakan yang cepat, hilangnya konsentrasi para pemain belakang dari tim Tanah Abang Selatan membuat orang terambak pertahanan dari tim Tanah Abang Selatan. Kita nantikan kerjasama yang baik, masih penguasaan bola, datang Jidan Bule, melihat klub Jidan Bule mencari rekan, mundur ke belakang, kerjasama datang tegar, dicuri saja saya Jidan Bule, tegar mencari skill pundar. Kita nantikan putra operator amankan kena marking dengan baik, masih pemain Henry atau Jatuh diamankan, kerjasama Abu, Abu, berikan umpan ke sisi sebelah kanan, Marcel kita nantikan, umpan lambung jauh ke depan, datang, berikan umpan yang sempurna, tetapi masih gagal, kita nantikan, Nedi Randan, mundur ke belakang, kerja sama Nedi Randan, lagi-lagi, dan akhirnya, itulah pertandingan sepak bola, apa menang, apa, dan jangan lupa untuk esok hari pertandingan yang pastinya akan menukai, yaitu Raja dari Jakarta Barat, Raja FC dari Jakarta Barat akan melawan Sparta, Sparta dari kawasan Gondang bersama Asiaksan Manager Rudin Rokok. Jadi yang sangat luar biasa pemandangan gaun dimana inilah pertandingan, dan selamat untuk Rebeka Pakucaya melaju ke babak 3 besar. Dan terima kasih untuk
Tanah Abang Selection. Saya yang bertugas, Bung Andre Bagong. Ucapkan terima kasih dan rapat sepak bola Indonesia. Thank you.